Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Hai Scorpio, semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja ketika kamu menonton video ini. Ini video untuk Scorpio, Sun, Moon, dan Rising, General Energy periode 1-15 Juli 2020. Tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Energi ini sangat general, saya pastikan tidak akan cocok untuk semua Scorpio di luar sana. Cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu, saya menarik energi kolektif, sangat general. Energi yang paling dominan Scorpio rasakan di sepanjang periode itu, dan cek juga energi zodiak moon atau zodiak rising kamu ya Scorpio di channel ini yang saya post berbarengan dengan edisi video periode 1-15 Juli 2020 ini untuk Scorpio energi general. Satu kartu. Fokus energi kamu. Dream and journey. Saya lihat lebih dalam. Fokusnya apa? Prosesi kehidupan kamu Scorpio sepanjang periode ini. Scorpio energi general. Scorpio Sun Moon dan Rising periode 1-15 Juli 2020. Satu kartu udah kebalik. Temperance. Nine of Cups. The World dan Death. Page of Wands dan Karma. Oke, di bottom of the deck di sini ada Six of Wands. Scorpio, kamu fokus pada Six of Wands ini. Prosesi kehidupan kamu di sini terkait dengan pengendalian diri terhadap kesuksesan kamu. Ya. Kamu mungkin di masa-masa sebelumnya sudah merasakan posisi kamu, karir kamu, pekerjaan kamu atau bisnis kamu di sini sudah mulai menanjak, melihat titik terang. Mungkin di sini ada sebagian Scorpio yang naik jabatan atau mendapatkan posisi pekerjaan yang sangat diinginkan oleh orang lain. Atau kamu di sini mendapatkan pasangan yang tipenya sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Namun Scorpio, di sini ada kartu Temperance mengimbangi energi kamu, dream and journey. Jadi ini tentang apa yang kamu impikan, inilah perjalanannya. So, kamu saat ini sedang berjalan pada impian kamu. Apa yang kamu harapkan selama ini terkabulkan, terjadi. Dan ingat, cobaan atau ujian itu bukan hanya kesedihan, bukan hanya kesengsaraan, tetapi juga kebahagiaan. Tetaplah terkendali. Six of Wands ini mengatakan kamu sudah berhasil, Scorpio. Kamu mencapai apa yang sudah kamu inginkan, idam-idamkan selama ini. Perhatikan hal-hal kecil di dalam kehidupan kamu. Apakah ada perubahan yang baik dari dalam kehidupan kamu? Jika kamu mengatakan, "Kak, aku nggak ada perubahan, tetap aja begini," itu tandanya kamu stagnan dalam pola pikir kamu sendiri. Cobalah melihat
dari sisi kecil kehidupan kamu. Dan perubahan itu, apapun itu, terkait dengan perubahan kehidupan kamu, perubahan karakter kamu, perubahan cara pikir dan cara pandang kamu. Kalau itu ada perubahan sedikit saja menuju ke arah yang lebih baik, artinya itu sudah awal yang baik. Dan itu artinya kamu menuju di jalan menuju impian kamu. Dan pastinya ini berbicara tentang jarak dan waktu. Temperance, seimbangkan ya Scorpio. Tetap terkendali, tetaplah rendah diri, tetaplah humble di sini. Itu pesan semesta yang tersampaikan di kartu ini. Nine of Cups, mengimbangi juga Temperance, Dream and Journey, dan Six of Wands. Ketenangan hati, ketenangan perasaan, kedamaian, ketentraman sudah kamu dapatkan. Karena di sini ada The World dan Death. Penyelesaian permasalahan kamu di sini sepertinya sudah mencapai titik akhir. Pelan-pelan permasalahan kamu akan selesai dan perjalanan baru kehidupan akan kamu mulai. Energi Death di sini adalah tentang bagaimana kamu melepaskan hal-hal yang udah gak bisa lagi berfungsi di dalam kehidupan kamu. Hubungan yang udah rusak di sini udah mulai kamu tinggalin. Jadi kamu enggak fokus untuk memperbaiki, tetapi udah tinggalin. Dan kamu memulai sesuatu yang baru tahap kehidupan kamu. Mungkin di masa sebelumnya kamu sudah mulai pekerjaan baru, mulai hubungan baru, mulai move on, apapun itu. Intinya kamu sudah mulai meninggalkan hal-hal yang membawa efek kematian untuk kamu. Transformasi sudah terjadi untuk kamu Scorpio. Dan death ini juga adalah energi kebangkitan. Adanya suatu akhir, itu tandanya ada awal baru. Nah, saat ini kamu berada di antara akhir dan awal baru. Mungkin kamu di sini harus lebih peka, harus lebih sensitif terhadap informasi-informasi yang datang, kabar-kabar yang datang. Kalaupun kamu mendengar kabar buruk, maka yakinkan diri kamu bahwa kepastian dari kabar itu tidak seburuk apa yang disampaikan oleh orang-orang atau apa yang kamu dengar. Maka pastikan apakah memang benar informasinya sama dengan apa yang kamu lihat nantinya. Ya. Karena di sini kamu akan terus mendapatkan informasi bahkan yang tidak kamu inginkan. Mungkin kamu di sini sudah mencoba untuk menutup komunikasi dari orang lain, dari lingkungan, atau dari orang-orang yang selama ini menarik kamu terus dalam hubungan yang toksik. Tetapi informasi itu terus ada, terus saja ada celah untuk masuk di dalam kehidupan kamu. Melalui media sosial kamu misalnya. Ya. Jadi ini kamu abaikan aja dan fokus pada action kamu untuk memulai bangkit kembali dalam tahap kehidupan kamu. Di sini ada kartu karma. Kamu menjalani situasi karma saat ini. Dan ini adalah masa-masa untuk menanam karma baik di dalam kehidupan kamu yang nantinya bisa kamu tuai di masa yang akan datang. Masa-masa ini adalah masa penanaman dan penuaian karma dari tahun-tahun sebelumnya. Jika kamu merasakan ada seseorang yang datang tiba-tiba berbuat baik kepada kamu, memberikan bantuan kepada kamu, jangan berpikiran buruk dulu. Pahami benar-benar. Kalau memang itu orang datang, gak kamu kenal, tiba-tiba kasih kamu satu bantuan, bisa saja itu adalah pembayaran karma yang dititipkan semesta, dititipkan Yang Maha Kuasa kepada orang itu untuk disampaikan kepada kamu atas karma baik yang sudah kamu tanamkan di tahun-tahun sebelumnya. Page of Wands ini juga tentang anak, jika kamu di sini memiliki anak. Dan diklarifikasi kembali dengan kartu karma. Ya. Kalau di sini kamu mendapati anak kamu tidak nurut sama kamu, ya, coba ingat flashback kembali kehidupan kamu. Apakah kamu dulu senurut apa yang kamu inginkan untuk anak kamu? Ya. Jika kamu juga dulunya nakal, atau kamu juga dulunya gak pernah nurut sama orang tua kamu, maka di sini karma itu akan kamu dapati.
berkaitan dengan keluarga di sini. Jika kamu saat ini menanggung jawab di keluarga, memberikan bantuan kepada keluarga, atau banyak keluarga kamu yang meminta pertolongan kepada kamu, hanya karena melihat kamu di sini dalam situasi yang bahagia, mereka tidak melihat sisi dalamnya kamu. Mungkin di media sosial kamu selalu share kebahagiaan kamu, share kata-kata positif. Mereka berpikir hidup kamu saat ini udah nyaman dan tenteram, dan bolehlah kamu membantu mereka untuk hal-hal yang mereka butuhkan. Itu yang mereka pikirkan, sehingga kamu di sini tanpa henti dihubungi, dikabarin hal-hal yang terkait dengan kesusahan-kesusahan mereka. Dan intinya mereka meminta pertolongan kepada kamu. Dan untuk kamu Scorpio, sepertinya di sini kamu sudah merasa masa bodoh. Karena di sini kamu fokus pada kebangkitan diri kamu. Ya. Bagaimana kamu bisa menolong orang lain sedangkan kamu di sini sedang menolong diri kamu untuk bangkit dari keterpurukan. Ini baru saja selesai masalah kamu dan kamu mulai bangkit. Kamu mencoba untuk melepaskan afirmasi positif, berkata-kata positif, itu saja sudah dipandang orang lain, kamu sudah cukup tenteram dan damai. Apalagi kalau kamu share hal-hal yang bombastis, pastinya mereka akan datang berbondong-bondong untuk meminta bantuan kamu. Ambil sisi positifnya, jangan kesel, ya, hindari kekesalan hati, stabil aja. Kalau memang gak ada, kamu ngomong sama mereka, gak ada, saya juga baru mulai merintis. Dan apapun anggapan mereka, kamu tidak usah pedulikan. Apapun gosip mereka tentang kamu, kamu abaikan. Intinya kamu di sini bangkit untuk memperbaiki diri kamu. Fokus saja pada diri kamu dan fokus pada tanggung jawab kamu. Kalaupun ada anak, ya tanggung jawab kamu untuk membesarkan dan mendidik anak kamu. Kalaupun ada keluarga, fokus pada keluarga, suami atau istri di sini. Fokus pada pasangan. Kalau pasangan kamu selalu membantu kamu dalam kesulitan, kalaupun pasangan kamu bertindak sebagaimana keluarga kamu atau orang-orang di sekitar kamu yang selalu memberondong kamu dengan meminta bantuan, maka dia bukan pasangan yang pantas untuk kamu. Ya, dan patutlah untuk kamu beri energi the death ini, tinggalin. Kalau ada pun rekan bisnis, rekan kerja yang tipenya seperti itu, tinggalin. Scorpio, kamu udah masuk dalam fase new beginning. Kalau istilah pemerintah, new normal. Inilah new beginning yang saya maksudkan. Sistem baru harus kamu tata di pikiran kamu dan di hati kamu. Cara berpikir lama kamu harus kamu tinggalin di sini. Kamu yang dulu merasa harus melindungi terlalu berlebihan, harus memberikan tanpa menerima, mungkin bisa saatnya di sini kamu menagih untuk meminta, menerima. Yang saya maksudkan meminta di sini adalah meminta simpati kembali. Selama ini mungkin kamu terlalu banyak memberikan simpatik kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kamu. Nah, saat ini harusnya mereka yang memberi simpatik kepada kamu, agar mereka tidak terlalu membebani kamu. Kamu nggak minta beban aja atau nggak jadi beban aja bagi mereka, itu seharusnya mereka bersyukur. Kamu di sini sangat mandiri dan mencoba untuk bangkit dengan sisa-sisa kekuatan kamu, Scorpio. So, apa yang kamu sanggupi, lakukan, tapi kalau nggak sanggup, lepasin. Jangan paksa dirimu. Saat ini, kamu sedang berjalan dalam proses transformasi diri, awakening. Menjadi seseorang yang baru, dengan pola pikir yang baru, gaya baru hidup. Ya, tinggalin hal-hal yang udah nggak worth it dalam kehidupan kamu, yang udah nggak berguna dalam kehidupan kamu. Oke? Scorpio, karena di sini ada keberhasilan. Keberhasilan bangkit dari keterpurukan dan penyelesaian menuju impian dan tujuan hidup kamu. Ya. Oke, Scorpio, saya pikir cukup sampai di sini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di-like ya. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Untuk love reading, akan saya buat videonya khusus tersendiri seperti biasa ya. Jadi nantikan selalu. Terima kasih teman-teman semua yang ingin personal reading, ada alamat WhatsApp dan alamat lain di deskripsi video ini. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.